Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Once again, I am back with another new reaction video. And today I'm gonna react on Ada Apa Professor Malaysia Ken Apa Harris Yuzuki Bahasa Indonesia. Oh wow. Okay, let's see. Title is amazing and interesting. Yes. Okay. So before starting the video, don't forget to like, share, subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button. And I am watching the official video. Yes. So, without any further, let's start the video. Bahasa Indonesia. Jadi saya jadi penasaran nih, beritanya seperti apa? Sebelum membahas gerilya Malaysia di Malang, kita perlu menengok dulu sejarah. Menengok dulu sejarah, oke. Kita lihat apa yang terjadi pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 silam. BPUPKI itu apa? Saat itu mendapat giliran berpidato. Muhammad Yamin. Pendapat Yamin yang kita soroti ini adalah menyangkut konsep Indonesia. Oke, konsep Indonesia. Yamin terang-terangan mengatakan bahwa Sriwijaya sebetulnya merupakan Indonesia kesatu. Oke. Sriwijaya. Ini sejarah ya. Adapun Majapahit adalah Indonesia kedua. Majapahit adalah Indonesia kedua. Sriwijaya Indonesia satu. Oke. Nah, negara republik yang akan didirikan saat itu bagi Yamin adalah Indonesia ketiga. Indonesia ketiga. Jadi itu dia punya transisi. Sebetulnya adalah Indonesia ketiga. Indonesia ketiga. Tentu Sriwijaya, Majapahit, Jakarta. Dalam tataran pemikiran, dalam tataran konsepsi. Adapun mengenai wilayah, Yamin mengusulkan wilayah Indonesia yang lebih luas dibanding sekarang. Bukan sekadar wilayah bekas jajahan Belanda. Oh, yeah. Formal Dutch colonies, I want video. Wow, termasuk Malaysia juga, I think Indonesia controlled by Dutch, under controlling actually. Ini sejarah ya. Yang ingin kami katakan adalah bahwa Indonesia atau Nusantara tidaklah terbentuk begitu saja, tapi melewati perjalanan sejarah yang berabad-abad. Perjalanan bahkan sejarah sebelum Majapahit berjaya. Proses penyatuan Nusantara sudah dimulai pada zaman Singasari lewat ekspedisi Pamalayu. Mengapa kerajaan Singasari Raja Kertanegara melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi? Kisah ini dimuat dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama. Melayu Dharma Raya Sumatera. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ekspedisi itu merupakan penundukan wilayah bumi Melayu. Tapi yang terjadi sebetulnya aksi damai, karena tanpa pertumpahan darah. Oke, aksi dari damai. Ekspedisi itu adalah untuk memperluas kekuasaan Singasari, sekaligus membendung ancaman Mongol yang dipimpin Kubilai Khan. Ini ada sejarahnya, guys. Yes, pasukan Singasari free. Bukan cuma menjaga of Sumatera, Indonesia, right? Saat itu juga sampai ke Pahang, Malaysia. So, sampai ke Pahang. Negara pun menjalin kerjasama dengan Champa untuk mengantisipasi tentara Mongol. Itulah salah satu kisah upaya menyatukan Nusantara di zaman Singasari. Ya. Sejarah Nusantara. Kita tahu, proses penyatuan itu berlanjut di era Majapahit hingga era Indonesia modern sekarang. Bentuk negara atau kesatuan politik memang berubah. Tapi sebetulnya ada kesinambungan, terutama menyangkut budaya dan falsafah bermasyarakat di Nusantara. Buktinya konsep Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan di zaman Bhinneka Majapahit Tunggal diterapkan Ika. Lagi di era Indonesia modern. Sekalipun begitu, proses membentuk Indonesia sebetulnya tidak mudah, bahkan berdarah-darah hingga benar-benar menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang kukuh hingga hari ini. Indonesia kan melalui perjuangan ya untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi sifat nasionalisnya itu beda dengan Malaysia. Dalam proses penyatuan nusa, bangsa dan bahasa itu memang tidak semua mau berjuang dan bergabung dengan Indonesia. Misalnya saja Semenanjung Malaysia atau bekas wilayah Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Ketika Indonesia proklamasi kemerdekaan, Melayu tidak mau serumpun dengan Indonesia. Melayu memilih berlindung memilih di bawah berlindung. Inggris. Tentu saja pilihan itu kita hormati. Tapi masalahnya, kini kaum Melayu asli dan palsu di ujung Medini sering gembar-gembor slogan serumpun. Pertanyaannya tentu saja, masalahnya sekarang slogan itu tidak diteriakan pada zaman penjajahan dulu? Kenapa baru sekarang?
Kenapa baru sekarang? Kenapa saat itu kaum Melayu Malaysia tidak mau bersama-sama berjuang mengusir penjajah dari Nusantara? Mm-hmm. Kalau sekarang teriak serumpun, apalagi mau mengusik bahasa Indonesia, mengusik bangsa Indonesia, jelas tindakan yang menggelikan. Sebentar ya guys. Sebenarnya kalau saya pernah reaksi juga satu video tentang Ganyan ya, ada dua episode ya saya react di situ. Ya memang benar ya, kan waktu itu Presiden Soekarno kan dulu mengajak nih Perdana Menteri Malaysia pertama nih untuk membuat satu perjanjian dengan Filipina ya. Tapi waktu itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama mengingkari ya, perjanjian itu, sejarah yang saya baca. Jadi yang sebenarnya itu kurang tahu juga, tapi itu yang saya nonton begitu, yang saya dengar-dengar juga daripada orang-orang yang memiliki ilmu, sebenarnya kisahnya seperti itu. Akhirnya Malaysia mendapat kemerdekaan melalui rundingan dengan Inggris, dan disitulah berlakunya kemarahan Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, karena pertamanya mereka itu kan tiga negara ini kan berjanji nih, Filipina, Malaysia, Malaya, dan juga Indonesia, kan mau itulah berbincang, kalau boleh tidak mau ada campur tangan Inggris begitu, berjuang begitu, tapi Malaysia ingkar. Akhirnya dia mengikuti, memasukkan campuran Inggris dalam pembentukan Malaysia. Jadi di situ berlakunya sampai saat ini, sejarah itu berubah. Malaysia under controlling British language, yes, isliye Malaysia mein English mixed hai, right? Mera ek video hai jo maine abhi haal hi mein currently ek do din pehle post kiya hai as a reaction video. Usme maine video mein dekha hai, agar jisko bhi dekhna hai to zarur jaakar dekhiyega. Dan itulah yang berlaku. Jadi kalau memang apa yang dikatakan oleh Mimi tadi, kalau memang serumpun, kenapa bukan waktu perjanjian itu tidak mempertahankan dan menolak permintaan Inggris untuk memberikan kemerdekaan pada Malaysia melalui rundingan begitu? Kenapa? Kenapa sekarang baru mau serumpun balik? Kalau dulu kenapa tidak mempertahankan perjanjian dulu itu? Gitu maksudnya. Jadi ini yang terjadi. Orang-orang dulu guys punya geopolitik, cara berpolitik. Jadi kita sebagai anak Malaysia, anak Indonesia itu belajar daripada yang lalu dan perbaiki apa yang ada sekarang. Jadi apabila kita membawa hal yang lalu, membangkitkan hal yang lalu, mengatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia itu sudah berevolusi menjadi satu bahasa yang besar, bahasa pemersatu banyak suku di Indonesia, dan juga merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh banyak penutur di dunia. Yes, use many speaking the world. Yes, right. Indonesia juga bisa mempersoalkan kasus yang dulu begitu, kalau Malaysia mau mempersoalkan tentang bahasa Melayu, jadi biar fair begitu. Jadi menurut saya Malaysia harus move on dengan kemampuan bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu yang ada di Malaysia harus diperjuangkan oleh semua orang-orang ilmuwan yang ada di Malaysia. Jangan sibuk lah begitu. Maksudnya di sini janganlah sibuk mau menguruskan, memelayukan bahasa Indonesia yang lagi sedang berkembang sekarang. Indonesia tuh sekarang tuh tidak memikirkan hal bahasa lagi. Mereka tuh tentang Indonesia tuh sekarang memikir tentang bagaimana menjadi ekonomi terkuat di dunia, kestabilan ekonomi, menyediakan peluang pekerjaan di Indonesia, menarik pelabur asing. Indonesia tuh ke situ sekarang, ekonomi dunia begitu. Malaysia move on lah, jangan lagi mau mengungkit lagi bahasa Melayu, okay? Memelayukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia di Indonesia. Sepatutnya melayukan dulu rakyat Malaysia, melayukan dulu sekolah binakuler yang ada di Malaysia itu, pikir-pikirkanlah adakah mau diteruskan ataupun bagaimana begitu. Kalau mau diteruskan, macam mana hasilnya sekarang yang sudah beberapa tahun sekolah binakuler diperkenalkan di Malaysia, apa kesannya, apa impaknya kepada satu bahasa, satu bahasa, berhasil atau tidak? Nah, itu harus diperhitungkan, harus dipikirkan. Semoga bahasa Melayu di Malaysia makin diterima, makin digunakan dengan baik oleh semua rakyat Malaysia, walaupun dia berbeda suku. Selepas itu barulah fikirkan macam mana mau mengangkat bahasa Melayu di Malaysia itu menjadi bahasa yang lebih internasional. Oke? Jangan pikir dulu macam mana mau melayukan bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya akarnya itu bahasa Indonesia itu pada bahasa Melayu.
Tapi disebabkan pelbagai suku yang ada di Indonesia, mereka harus mengubah, merevolusikan, mengembangkan bahasa Melayu itu menjadi satu bahasa yang pemersatu di Indonesia yang memiliki suku yang banyak. Oke? Jadi itulah yang berlaku. Sebab kalau bahasa Indonesia itu dia mencakupi semua suku. Kalau bahasa Melayu dia mewakili satu suku. Jadi tidak adil lah itu suku Jawa, suku yang ada di Papua, suku yang ada di lain. Tidak macam kurang adil. Karena mereka ada suku sendiri. Harus dimelayukan mereka. Jadi kurang adil lah. Itu pandangan pribadi saya yang bukanlah terlalu bodoh dan berpikir begitu. Minta maaf cakap. Tapi menurut saya kita hormati apapun yang berlaku di negara orang selagi mana dia tidak merugikan negara kita. Saya tetap cinta Malaysia, tapi saya juga harus mengakui kemampuan Indonesia. Luar biasa. Lanjut. Kaum Melayu Malaysia seperti kebingungan mencari identitas. Padahal konsep bangsa Indonesia dengan jelas beda dengan Melayu Malaysia. Dalam soal bahasa, pemerintah pun sudah menyatakan sikap menolak bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Upaya propaganda itu, misalnya dilakukan seorang profesor Malaysia dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Malang, 3 bulan lalu. Gunalah bahasa Nusantara, gak? Janganlah guna bahasa Kota Melayu. Ini adalah markas Singhasari yang mencoba menyatukan Nusantara di era Kertanegara. Bahasa Nusantara pun keren juga ya. Berikut ini cuplikan video ucapan profesor Malaysia itu. Ataupun bahasa ASEAN gak gitu. Di rumpun Melayu dia tak ada Indonesia, tak ada Malaysia, tak ada Brunei. Okey, di rumpun Melayu. Dikatakan kesepakatan yang dikatakan rumpun Melayu. Kalau tak mau sebut Melayu pun rumpun Nusantara. Rumpun Nusantara. Kalau nak baik pun rumpun Melayu Nusantara. Ini konseptual saya sebagai scholar. Akan luaskan konsep ini. Saya tidak boleh kata rumpun Indonesia kerana dia ramai, rumpun Malaysia, rumpun Brunei, tak boleh. Sebab kalau kita pergi seluruh rumpun Melayu, baik di Kemboja, baik di Thailand, baik di Brunei, semua mengakui Melayu. Melayu. Sebab itu dia mereka menggunakan bahasa Melayu. Melayu. Itu bangga. Bahasa Melayu mana? Di Kemboja. Bahasa Melayu di Vietnam. Bahasa Melayu di Thailand. Bahasa Melayu di Brunei. Dan Malaysia dan Indonesia. Ini geoculture. Ini kena asas. Jangan sentrik-sentrik yang sempit yang menghancurkan keserumpunan kita. Ya sempit eh. Aku kurang setujulah sedikit. Yang kita bahas nanti sebelum, saya ulas di ujung propaganda video. Propaganda serumpun hanyalah untuk menghapus aib kaum Melayu Malaysia. Negara ini benar-benar mengalami krisis identitas. Puluhan tahun Malaysia tak sanggup menyatukan bangsa karena terbelit politik perkauman. Mereka juga tak bisa menjadikan bahasa Melayu bermartabat di ujung medini. Akibatnya, mereka kebingungan, lalu ingin mendompleng bahasa Melayu, Malaysia Indonesia. Mau mendompleng bahasa Indonesia. Jika berhasil, propaganda semacam itu akan membuat Melayu Malaysia tampak hebat, tapi berpotensi besar merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Inilah yang perlu kita cermati. Bahasa Indonesia menjadi besar karena namanya adalah bahasa Indonesia. Betul. Andai kata bernama bahasa Melayu, sejak awal sudah ditolak oleh para pemuda non-Melayu. Betul. Hal inilah yang perlu kita sadari. Jawa gitu. Okay. Sebaiknya, suku Jawa. Kita menghindari bujuk rayu Melayu Malaysia yang memang lagi bingung. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih guys sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Oke, terima kasih karena memberikan video ini kepada saya. Saya sebenarnya berpikiran aneh-aneh guys sewaktu mereaksi video ini. Takut kalau saya tersalah cakap, tersalah berat sebelah begitu. Tapi apa yang saya boleh bisa katakan di sini, contohlah macam Profesor Malaysia tadi bilang Melayu Thailand, Melayu yes. Kemboja, Melayu Brunei. Tapi kan di negara Thailand itu kan tidak semuanya Melayu begitu. Takkan kita mau melayukan semuanya Thailand itu, sedangkan Thailand ada bahasa Thailand.
begitu. Kalau Kamboja tuh ada beberapa tempat itu memang Melayu di situ. Takkah kita mau melayukan satu Kamboja itu sama seperti Indonesia? Indonesia itu tidak semuanya Melayu. Tidak semuanya Melayu. Oke? Hanya beberapa suku daripada ratusan suku itu ada Melayu. Jadi bagaimana mau menghormati suku-suku yang ada di situ? Nah, kembali lagi kepada slogan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana bersatu dengan satu bahasa walaupun kita berbeda-beda begitu. Nah, jadi Indonesia itu harus pintarnya Indonesia itu mengakui bahasa itu adalah akarnya daripada bahasa Melayu, tapi dibrandingkan menjadi bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh semua suku yang ada di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia. Kenapa suku-suku yang lain masih kental dari segi suku mereka? Karena Melayu itu, apabila mereka itu suku India, bahasa Cina, semestinya mereka itu tidak mau dimelayukan, begitu. Nah, kalau dijadikan mereka itu adalah disatukan mereka adalah sebagai satu bumbung bahasa Malaysia. Di dalam bahasa Malaysia itu ada suku Melayu, ada suku India, ada suku Tamil, dan juga Sabah Sarawak. Barulah bisa bersatu. Seperti mana Indonesia lakukan Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Jadi, itu kesilapan yang menurut saya yang saya pikirkan ya. Jadi, kembali lagi kepada Malaysia. Kalau rasanya itu yang terbaik, teruskan. Semoga Malaysia ku tercinta diberikan jalan terbaik untuk memartabatkan bahasa Malaysia, guys. Bahasa Malaysia. Oke. Okay? Jadi semoga Indonesia itu menurut saya Indonesia itu sudah sukses. Sudah sukses dengan apa yang telah dilakukan. Jadi kalau kita lihat sendiri pelbagai suku di Indonesia itu mereka tuh sudah menggunakan bahasa Melayu dengan begitu baik sekali. Bukan saya warga negara Indonesia, bahkan bahasa daripada luar juga sudah mula menuturkan bahasa Indonesia dengan begitu baik. Jadi buktinya saya sudah react banyak video tentang Jepang, Korea, India, macam-macam. Saya sudah react Tiongkok menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu opini saya. Jadi menurut Anda gimana, guys? Ayo tuliskan di ruang komentar. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nice. This friends finally हम लोगों ने वीडियो देख लिया एंड मेरे रियल रिएक्शन का जो रीजन है उसके पीछे का वो ये है मैं देखना चाह रही हूं जानना चाह रही हूं जो इंडोनेशियन लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है मले को लेकर एंड क्या सोच है क्या ओपिनियन रखते हैं वो लोग अपना दैट इज द रीजन कि मैं कुछ वीडियोस को देख रही हूं एंड मुझे अच्छा लगा देखकर वीडियो अच्छा है हर किसी का अपना व्यू होता है अपना ओपिनियन होता है एंड वी शुड लव एवरीवन हमें सारी कंट्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे प्यार के साथ रहना चाहिए मुझे तो बस इतना ही जो मेरा ओपिनियन है मेरा व्यू है वो यही है सबके साथ खुश रहो प्यार से रहो बस ओके सो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग